Petani di Kabupaten Madiun mengeluhkan alokasi pupuk yang kian berkurang setiap tahun. Mereka mendatangi kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasinya agar didengar oleh para wakil rakyat. Ratusan petani perwakilan dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Mereka menyuarakan aspirasinya meminta agar DPRD selaku perwakilan rakyat mendengar keluhan dari para pahlawan pangan ini. Mereka meminta transparansi pendistribusian pupuk subsidi dari pemerintah melalui kios-kios. Mereka juga resah dengan adanya peredaran pupuk ilegal yang menyebar di kalangan petani. Setelah beberapa menit berorasi di depan kantor, kemudian perwakilan dari petani per kecamatan tersebut duduk bersama dengan jajaran wakil rakyat dan perwakilan dari OPD Pemkab Madiun, yakni Dinas Pertanian dan Perikanan dan Dinas Perdagangan. Beberapa poin yang disampaikan oleh petani kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat dengar pendapat yang berfokus pada alokasi pupuk subsidi ini, di antaranya pemerataan jatah pupuk subsidi, pembagian pupuk didistribusikan per musim tanam tidak per bulan. Sistem pendistribusian pupuk supaya disederhanakan, berantas peredaran pupuk subsidi ilegal lantaran permasalahan pupuk yang dianggap menghambat pola tanam petani serta meresahkan petani yang tidak mampu membeli pupuk subsidi ilegal. Ini ada 15 kelompok KPMA dan Gapoktan tingkat kecamatan se-Kabupaten Madiun. Alasannya apa? Ini adalah masalah pupuk subsidi yang dimana banyak ada kendala di tingkat petani. Kendalanya apa? Kendalanya pertama adalah kurangnya dari alokasi kebutuhan kelompok tani atau petani dan banyaknya pupuk ilegal dan hilangnya pupuk organik sama ZA dan SP36. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk petani. Terutama untuk pupuk organik, ini adalah untuk kesehatan daripada tanah tersebut yang pada akhirnya nanti akan menjadi subur, terjaga kesuburannya tanah tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono mengatakan pihaknya menyayangkan penyerapan pupuk subsidi Kabupaten Madiun tidak maksimal. Meski para petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk, namun hal itu tidak sesuai dari data pemerintah provinsi bahwasannya jatah pupuk subsidi dari provinsi tidak terserap. Kita menyikapi dari subsidi pupuk maupun lokasi pupuk, karena kemarin kita itu pernah ke Dinas Provinsi Jawa Timur bahwa itu jatah Kabupaten Madiun itu sisa, tidak ada sisa, nggak diambil. Itu kesalahannya di mana yang kita garis sekarang, nah itu kok Madiun masih kekurangan tapi jatah di provinsi kok nggak bisa diambil semua, itu apa salah data dari Dinas Pertanian sehingga kita nggak bisa dapatkan tambahan pupuk total lagi. Terus apa yang ditemukan, apa Pak, kenapa hasil rapat tadi ya itu kaitan untuk penataan nik ganda itu tadi, itu akhirnya nggak ada nik ganda karena alasan dia usulan pupuk itu adalah bukan hamparan, adalah dasar dari nik. Berarti kita harus kita benahi untuk nik, berarti jangan sampai orang satu itu menjadi tiga, ikut tiga kelompok. Jangan sampai orang satu ya ikut satu kelompok, lahannya satu hektar ya masukkan satu hektar, jangan dibagi-bagi melok kelompoknya A satu setengah hektar, mulai kelompoknya B setengah hektar, jangan sampai. Ya, kita harus dijadikan satu. Diharapkan Dinas Pertanian mampu mengalokasikan pupuk subsidi jatah dari pemerintah sesuai SK yang berlaku, serta Dinas Pertanian mampu memperjuangkan hak petani untuk mendapatkan realokasi pupuk pada musim tanam ketiga atau akhir tahun mendatang. Kenapa? Karena kelompok tani Tova Pradana, JTV, Madiun.